Assalamualaikum. Sebelum tu, jangan lupa subscribe. Subscribe lah channel aku. Aduh, hai Hazli Razali. Subscribe ni, kau nampak tak butang kat bawah tu? Just tekan je subscribe. Tekan sekali. Tekan sekali je. Okay. Lepas tu, bunyikan loceng dia tu. Supaya korang dapat tahu info-info terkini berkenaan dengan video-video aku buat. Alah, bukan kena bayar pun kalau subscribe. Kedekut pahit lah korang ni. Buat hal lah. Kan dia keluar lagi buat hal ni. Okay. Jangan lupa eh. Buat hal lah korang ni. Aduh, hai. Buat hal. Barulah boleh aku cakap sikit yang elok-elok sikit. Tadi baru kita dapat dengar taklimat daripada... Taklimat. Perutusan. Perutusan daripada yang berbahagia, yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita yang ke-8. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi. Pengumuman yang aku rasa bukan dinantikan tapi telah dapat diduga. Sebab kita masih lagi gagal untuk memutuskan rantaian COVID-19. Bagi aku, itu mungkin adalah satu jalan terbaik, cara terbaik untuk kita memutuskan rantaian tu sekarang ni. Okay, aku ada dapat satu feedback ataupun artikel. Ada satu frontliners kita, dia ada cerita tentang pengalaman dia menguruskan COVID-19 punya saringan. Dia cakap yang paling senang, yang paling mudah sebenarnya abang-abang tablik kita. Dia cakap inilah satu kluster yang paling mudah buat saringan. Dia nak ambil sampel dalam tekak, dalam hidung. Kau ingat senang ke? Susah weh, dan ianya berisiko. Tapi dia ada komplain dengan satu kluster ni. Dia namakan kluster turun daripada kayangan. Turun daripada kayangan kau. Maksud dia yang kluster turun daripada kayangan ni adalah yang baru pulang daripada luar negara. Dia cakap yang pulang daripada luar negara ni, Allahu Akbar, belagak nak mampus. Aduh, come on lah weh. Orang nak bagi kau sihat lah. Orang nak memutuskan rantaian COVID-19. Mana kau tahu kau ni ada ke tak ada? Aku dah start dah ni. Aku betul lah, aku cakap. Aku memang panas lah kalau orang buat tai dengan kita punya frontliner. Come on lah weh. Dia orang nak ambil sampel. Kau boleh panggil dia anjing. Kau boleh panggil dia bloody shit. Lu ingat lu siapa weh? Lu tak nak. Lu ambil tu COVID-19, letak dalam lu punya hidung lah, dalam lu punya mulut lah. Lepas tu lu belah lah. Cilaka lah ini orang. Aku memang panas lah orang-orang macam ni. Tapi untuk kita punya frontliner, tolong lah. Korang kena sabar. Pastikan korang jangan jadi macam aku, panas macam aku. Sebab tu aku tak boleh jadi frontliner. Okay. So kepada semua yang baru saja dapat tahu yang kita kena tambah lagi 2 minggu untuk PKP, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. Aku harap korang stay safe, stay at home. Layan anak-anak korang, layan bini, layan masak, layan apa, cuci rumah, cuci tandas. Jangan malas-malas duduk kat rumah. Okay, jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. 15 April sehingga 28 April 2020. Pelanjutan tempoh ini dibuat untuk memberi ruang kepada petugas-petugas kesihatan memerangi penularan COVID-19 selain mengelakkan penularan semula wabak ini dalam masyarakat kita. Ianya mungkin berlarutan untuk tempoh beberapa bulan. Bulan Ramadan yang akan menjelang tiba tidak lama lagi. Kita tidak boleh ke bazar Ramadan.
Kita tidak boleh ke masjid untuk berterawih. Jadi kita berterawihlah di rumah bersama keluarga saja. Mungkin juga kita tidak boleh balik ke kampung seperti biasa.